Halo guys, balik lagi di Just Belong channel guys. Oke guys, jadi di vlog gue kali ini gue akan membahas tentang maintenance atau perawatan guys. Jadi buat kalian yang kapalnya punya kren itu sangat butuh perawatan guys. Jadi gue akan kasih lihat cara perawatannya seperti apa. Salah satunya adalah greasing wire guys, atau pelumasan pada tali wirenya itu guys. Jadi saksikan vlog gue kali ini dan jangan lupa subscribe dulu guys yang belum subscribe. Oke guys, like jika lu suka dan lu share ke orang-orang guys jika vlog gua kali ini bermanfaat. Oke, jadi seperti apa greasing wire di atas kapal, langsung saja guys, check it out. Guys, oke, utamakan keselamatan guys. Jangan lupa pakai safety belt-nya guys. Oke, Pak Min. Oke, Bro. Pasukan perang ini guys. Oke guys, waktu yang baik untuk melakukan greasing wire ini pada saat berlabuh jangkar guys, karena jika saat kapal jalan itu sangat berisiko guys, apalagi saat ombak itu sangat berbahaya. Namun kali ini kami menghadapi cuaca yang tenang, tetapi cuaca panas di daerah Qatar sangat berisiko bagi kami guys. Panasnya hingga 50 derajat Celcius. Dan untungnya semua berjalan dengan aman. Dan yang terpenting, utamakan keselamatan ya guys, karena keluarga menanti di rumah. Oke guys. Oke guys, di bagian bawahnya juga harus digris guys, terutama di bagian hook dan blok-blok yang ada di hook ini guys. Oke. Ya guys, jadi greasing wire ini dimulai dari bagian paling atas guys, dan kemudian menurun ke bagian paling bawah agar lebih memudahkan guys. Dan karena kren kapal kami ada 4, jadi setiap kren diisi oleh satu orang guys, agar greasing wire menjadi lebih cepat dan terhindar dari sengatan matahari yang sangat panas di daerah Qatar ini guys. Guys, ini tahap terakhir greasing di groom wire bagian dalamnya kren guys. Ini seperti ini wire groom atau penggulung wire guys. Inilah tahap terakhir, harus greasing juga guys. Oke.
Oke guys, jadi seperti itu gambarannya saat greasing wire di atas kapal guys. Jadi buat kalian yang suka sama vlog gua kali ini, jangan lupa tombol like-nya guys. Dan jangan lupa juga subscribe juga guys, oke? Dan jika vlog gua kali ini bermanfaat, share ke orang-orang guys. Jadi saksikan terus vlog-vlog gua selanjutnya and see you, goodbye guys.